Mobilisasi sumber daya adalah upaya yang memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Di sini, kalau ngomongin sumber daya tadi ada manusia, ada barang. Yang bentuknya bisa non-finansial, bisa finansial. Perluasannya seperti apa? Peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, peningkatan kapasitas. Inilah yang kemudian disebut sebagai pengelolaan sumber daya. Pengembangan pelaksanaan dan keberlanjutan di mananya? Di kegiatannya, proyeknya, programnya. Gak ada pengembangan, yang ada kita jadi pelaksana. Kan? Tukangnya donor. Yang kita pikirin adalah proyek. Kegiatan-kegiatannya proyek. Kegiatan-kegiatan yang harus kita setorkan ke donor. Gak lupa sama rencana kita yang udah kita susun berapa seminggu untuk 5 tahun.